Satlantas Polres Tebing Tinggi menggelar sosialisasi dan kampanye Millennial Road Safety Festival yang ditujukan kepada para pelajar, mahasiswa, dan para pegawai di area Taman Kota, Kota Tebing Tinggi. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Tebing Tinggi Kompol Faber Siagian bersama Kasatlantas AKP Enda Iwan Iskandar. Pada kegiatan ini, mahasiswa dan pelajar dibekali dengan berbagai wawasan tentang bagaimana menjadi warga masyarakat yang taat pada peraturan, terlebih dalam berlalu lintas. Tujuan kampanye Millennial Road Safety Festival adalah untuk mengajak generasi milenial sebagai pelopor ketertiban berlalu lintas dengan meminimalisir terjadinya pelanggaran untuk mewujudkan generasi milenial cinta lalu lintas menuju Indonesia gemilang. Wakapolres Tebing Tinggi AKBP Faber Siagian usai membuka acara mengatakan dengan diadakannya acara ini dapat menjadi contoh kepada warga masyarakat yang belum memenuhi tentang peraturan berlalu lintas. Kita tahu sekarang ini banyak yang cara kampanye milenial dalam rangka keselamatan berlalu lintas khususnya di Kota Tebing Tinggi yang saat ini kita tahu banyak masyarakat yang belum mematuhi aturan lalu lintas. Diharapkan para remaja-remaja yang kita anggap zaman milenial bisa memberikan contoh karena pada umumnya korban kecelakaan lalu lintas adalah remaja yang masih produktif, yang kalau mungkin nanti kalau diajarkan akan hilang generasi kita karena kurang memahami pada lalu lintas, korban karena kurang memahami pada lalu lintas. Output dari sosialisasi ini kedepannya itu apa, Komandan? Outputnya diharapkan semua masyarakat patuh dan tahu aturan-aturan mana yang harus diikuti, itu harapan kita. Selain itu, Iman Aulia yang juga merupakan siswa kelas 12 jurusan teknik kendaraan ringan di salah satu sekolah menengah atas mengatakan sangat bersyukur mendapatkan ilmu apalagi tentang berlalu lintas. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dari segi negatif kita tahu ya bahwasannya nggak pakai helm tuh sangat bahaya ya bang ya. Apalagi kita nggak melengkapi surat-surat. Itu juga berbahaya jika terjadinya laka lantas nantinya kita nggak tahu siapa sih kita itu. Makanya surat-surat itu juga harus dilengkapi. Untuk sisi segi positifnya, Satlantas Polres Tebing Tinggi ini mau mengajak anak-anak muda, anak-anak milenial itu untuk berkumpul, saling biar jadi teladan gitu ya. Iya. Oke, jadi apa harapan kepada kawan-kawan khusus anak-anak muda, mahasiswa, pelajar Tebing Tinggi? Harapannya sih kita aja bang. Yang penting rubah diri. Jauhkan dari hal-hal negatif, apalagi tentang saat ini kita sosialisasi lalu lintas. Baik. Tentang lalu lintas itu juga harus terjadi. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Keselamatan untuk manusia. Untuk manusia.